Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala sanib rahimahullahu ta'ala ala manafa'a fi ulmi fi balin amin wa tajibu ala man marra zakatu, dan wajib atas orang yang berlalu oleh zakat, dan wajib dan wajib ia atas orang yang berlalu oleh zakat. Orang yang berlalu siapa? Orang muslim merdeka wajib zakat. Fi kulli khamsi ibilin syatun, pada setiap 5 unta syatun, zakatnya 1 kambing. Jaza'atu da'nin laha sanatun, domba berumur 1 tahun. Keluarinya kapan? Keluarinya ketika masuk umur ke masuk tahun kedua masuk tahun ke kedua. Umpamanya sekarang nih, sekarang pas 1 tahun, besok keluarinnya, namanya pas 1 tahun. Ausani atau maksila asanatani, atau kambing jawa berumur 2 tahun, pas 2 tahun. Sekarang umpama 2 tahun, besok keluarinnya. Pas sekarang 2 tahun, besok keluarinnya. Wa yujzi'u zakaru wa in kanat ibiluhu inasan. Wa yujzi'u zakaru, dan memadai oleh laki-laki, wa in kanat ibiluhu inasan, sekalipun ada ontaknya perempuan. Keluarinya laki, dia punya unta perempuan, sah. Lalu maridu in kana ibiluhu si'ahan, tidak sah yang sakit dikeluarin zakat jika ada untanya sehat. Itu namanya kurang. Ila khamsin wa islina minha, sampai 25 daripada unta. Fabi asrin syatani, maka pada setiap 10 2 kambing. Wa khamsata asyara salasun, dan 15 3. Wa isrina ilal khamsi wal isrina arbaun, dan 20 hingga 25 4. Fa iza kamulatil khamsu wal isruna famintu makhadin, maka apabila sampai 25, maka satu bintu makhad laha sanatun, baginya berumur 1 tahun, anak unta. Jadi ontaknya sampai 25, keluarin 1 anak ontak bintu makhod. Hiya wajibuha ila sitin wa salasina, dia itu yang wajibnya sampai dengan 36. Sumiat mizalika li'anna umma'a ana laha antasira minal makhodi al-hawami.
Dinamai dengan demikian karena bahwa ibunya ya saat itu ya layak untuk hamil ya. Sekarang baginya bahwa jadi ya daripada makhod, artinya hamil ya. Maksudnya apa? Dan karena bahwa ibunya saat itu, artinya langsung ya, layak untuk hamil lagi. Wa fi sittin wa salasina, dan pada 36 ila sittin wa arba'ina, sampai dengan 46 bintu labunin, keluarin satu bintu labun, laha sanatani, baginya ada 2 tahun, jadi umur 2 tahun full. Sumiat, dinamai ya bizalika, dengan demikian itu ya la bintu labun. Kenapa? Li'anna ummaha, karena bahwa ibunya ana laha ya saat itu anta do'a sanian, saat itu layak untuk melahirkan lagi ya. Wa tasir ya. Wa tasir zata labunin, dan jadilah ia ya zata labunin. Ya. Jadi kalau tadoa melahirkan, kalau tadi awamil hamil. Wa fi sittin wa arba'ina, dan pada jumlah 46 ila i'da wa sittina ya, sampai 61 ikotun, satu hiko laha salah susinina, berumur 3 tahun. Besar juga 3 tahun ini, umur 3 tahun unta, umur 3 tahun besar ya. Kembau umur 3 tahun besar juga. Kembau. Sumiat, dinamai misalnya dengan demikian karena karena bahwasanya dia istaqqat musta'iq, unta tuh umur 3 tahun anturkaba, ditunggangin, wa yu'mala, dibebanin alaih di atasnya, au ayatruqa al-fa'lu, atau disetubuhi oleh jantannya. Umur 3 tahun tuh udah layak. Unta, bukan manusia. Unta. Kebu juga sama, gede. Oh, di kampung banyak ya. Kebu sapi ya. Wa bi ihda wasinina wasittina jazatun, dan pada jumlah 61 satu jazaah, laha arba'u sinina, baginya ada 4 tahun. Unta betina ya. Laha arba'u sinin, baginya berumur 4 tahun. Sumiat mizalika, dinamai dengan demikian di anak karena bahwasanya dia ya jazaa'u maqdamu asnaniha ya. Ya, ay yaskutu, gugur gigi depannya. Dinamai jazaa karena gugur gigi depannya. Wa bi sittin wa sab'ina bint labunin, dan pada jumlah 76 dua bint labun. Jadi jazaa paling tinggi itu umurnya 4 tahun. Unta umur 4 tahun namanya jazaa. Kalau bintalabun umurnya ya, bintalabun umurnya 2 tahun. Heko umurnya, unta umur 3 tahun. Kalau bintu makhod umurnya 1 tahun. Jadi ada bintu makhod, bintu labun,
Kemudian ada heko, ada jaza'ah, empat. Ya. Ada bintu labun, ya. Ada bintu makhot, bintu labun, ya. Ada heko, ada jaza'ah. Nah, kalau bintu makhot, ya, unta umur 1 tahun. Kalau bintu labun 2 tahun, heko 3 tahun, jaza'ah 4 tahun. Wa fi ihda wa isrina hikotani, dan pada 91 dua hikoh. Dua hikoh. Tadi hikoh berapa umurnya? 3 tahun. Gede-gede itu. Masya Allah. Unta gede umur 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina salasu banati labunin, dan pada 121 tiga bintu labun. Ya, berapa umurnya? 2 tahun. Keluarin ya 3. Ini kalau kita ngeluarin zakat matanya merem, ya. Soalnya gede itu. Ya. Summal wajibu fi kulli arba'ina bintu labunin. Kemudian yang wajib pada setiap 40 bintu labun. Wa fi kulli khamsina iqatun, dan pada setiap 50 iqah. Ya. Wa yajibu fi salasina baqaratun. Ila arba'ina tabi'un lahu sanatun. Nah, sekarang sapi. Wa yajibu wajib fi salasina, pada 30 baqaratun, satu sapi. Ya, sapi ini 30. Ya, 30 sapi. Wa fi salasina baqaratan, ya. Ila arba'ina gitu, tabi'un. Segini dulu deh, ya, ntar nggak kebaca yang ini. Wallahu a'lam bishawab.